Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sangat percaya diri menyebut jika Partai Demokrat bakal merapat ke kubu Prabowo Subianto menjadi calon presiden Pilpres 2024. Meski hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Prabowo kurang harmonis ketika kepemimpinan presiden ketiga RI BJ Habibie. Hal tersebut disampaikan oleh Fahri Hamzah bersamaan dengan acara diskusi di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Slipi, Jakarta Barat pada Senin 11 September. Selain itu, Fahri Hamzah juga menyatakan Prabowo dan SBY dinilai cukup dekat lantaran sudah berkali-kali di beberapa momentum menjalin koalisi. Bahkan, Prabowo bersama dengan Partai Gerindra menjadi parpol penyeimbang saat SBY berkuasa atau menjadi presiden.